masalah yang sedang kita bicarakan. Pastor yang datang dari luar, dulu pastor paroki sini. Dan sekarang ada yang mau nikah, mengundang pastor yang paroki dulu memberkati anaknya di sini. Apakah itu? Kalau dia bukan pastor di tempat paroki itu aja, meskipun dulu di sana 15 apa itu seumur hidup kurang setahun dia di situ, yang setahun dia pindah ke sini, kalau dia sudah pindah ya orang lain. Gak bisa umpama itu paroki yang bangun saya loh, gereja yang bangun saya loh, pastoran yang bangun saya loh, dia mau menikahkan, dia mau menikahkan, kurang aja waktu. Tidak bisa. Artinya bahwa yurisdiksi itu atas kewenangan pastor. Yang menunjuk ke sana ada Pak Uskup. Romo ini tidak ke sana, tugas di sana. Ada kan surat. Tidak ada. Sudah Romo-Romonya bukan tugas di situ. Tidak bisa. Ya dia bisa menikahkan. Ya. Tetapi pernikahan itu sebenarnya resiko batal. Biasanya kadang-kadang ini menang baik. Ah, ternyata baru 2 tahun kemudian mereka bisa datang ini.